Iyalah, sake. Ibu-ibu ini harus bolak-balik ke hutan jati desa Pengkol Jagong, Kecamatan Doplang, Blora, untuk mencari air bersih. Mereka ditemani cucu perempuannya harus menimba air secara manual untuk mengisi ke jerigen yang dibawa. Seperti yang dilakukan Lestari, setidaknya harus 10 kali ke hutan untuk memenuhi bak-bak kosong di rumahnya. Air bersih itu digunakan untuk memasak, mencuci maupun memberi minum ternak. Ya ada 10 jalan, 3 jalan. Mereka mesti ke. Ini untuk apa aja airnya? Sudah sapi. Sama minum aja. Sapi, minum kambing. Untuk masak? Untuk masak ya juga. Tak jauh dari tempat tinggalnya, para petani sibuk menyiram tanaman jagung agar tidak mengering selama musim kemarau. Mereka memanfaatkan sumur di sekitar sawah untuk menyiram jagung yang disertai dengan pemupukan. Kalau kekeringan ya gitu, soalnya kan sawah sini kan tanda hujan. Jadi ya biasanya yang terlalu itu nggak panennya gagal gitu. Kalau banyak air misalnya, belum sampai itulah, itu ya kalau hari musim kemarau ini ya relatif kesulitan lah. Saat ini warga hanya berharap hujan kembali turun agar ladang jagung tak mengering. Sebab bila tak rajin disiram, maka tanaman jagung yang rata-rata baru berusia 1 bulan akan tumbuh tak normal hingga terjadi gagal panen. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.